Power Rangers, kembali lagi di Ada Main Game. Dan hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita di game Contraband Police, guys. Nah, jadi di episode kemarin, guys, kita sudah melihat bahwa kita diserang sama teroris, guys, perbatasan kita. Tapi untungnya kita berhasil mempertahankan markas kita. Dan yang paling penting, kita naik jabatan, guys. Meskipun kita harus kehilangan tahanan-tahanan kita karena keteledoran gua, guys. Gua meletakkan mereka di mobil, terus gua tidur. Terus besokan paginya, gua diberitahu sama komandan gua kalau tahanan kita hilang, guys. Ya udah, guys, jadiin pelajaran aja ya. Di episode kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita karena kemarin sempat ada misi baru ya, guys. Kita disuruh mengangkat telepon, guys. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai gameplaynya. Oke, teman-teman, let's go. Klik continue. Nah, guys, gimana, guys? Di episode kemarin kira-kira gua ada ketinggalan apa, guys? Nah, buat kalian yang belum nonton, nanti gue sematkan linknya di video ini, mungkin di kanan atas kalian atau di atas kepala gue nih, guys, di sini. Nanti kalian nonton aja ya, guys, ya, karena ini terus nyambung, guys, ceritanya. Nah, teman-teman, kita sudah kembali, guys, dan ini ada incoming call, guys. Nah, ini ada telepon tengah malam, guys. Kita angkat dulu ya, guys, ya. Kira-kira kita ada misi apa nih, guys? Ini pasti seru banget sih, guys, episode kali ini ya. Oke, kita angkat. Sebentar. Oke, halo, dengan siapa? Komandir, Uskomnie fundre ili Gavrilov hitrak. Oke. Jeva madra chupliska u vlada, a vie pier pa... Wah, dia ada di store-nya Vlad, guys. Azmozna shayadu vas, ada kriusku terlalu. Oke, siap. Wah, guys, komandan Gavrilov ingat nggak, guys, yang kita sempat tembakan kemarin? Itu kita mendapatkan info kalau dia lagi di tempat tokonya Vlad, guys. Dan kita disuruh ikutin dia, mungkin dia bisa membawa kita ke tempat yang lain, ya. Oke, kita ikutin ya. Sebentar. Ini tanda serunya kemana? Oh, ke sana, guys. Sebentar, guys. Oke, kita masuk dulu. Kita tutup pintunya. Tutup. Kita akan mengendarah malam-malam, guys. Sebentar. Kuncinya mana? Start engine. Oke. Langsung aja, teman-teman. Kita menuju ke tokonya Vlad, ya. Oke. As you travel across the world of Arkaristan. Oke, hati-hati, guys. Katanya ada pasukan Oberankov, ya. Dia akan mencoba untuk melindungi komandannya, ya. Oke. Oke, guys, kita bisa lari atau melawan mereka untuk mendapatkan hadiah. Aduh, gara-gara baca itu kacanya hilang lagi dah, masukannya amuk nih mobil gua nih. Oke, guys. Nah, kita akan ke toko Vlad dan akhirnya kita sampai, guys. Akhirnya kita sampai dan itu dia ada, guys. Polo Gavrilov, guys. Oke, kita ikutin dulu ya. Sebagai mata-mata. Wah, seru banget, guys. Ini kita jadi mata-mata. Ya, guys. Ketahuan, guys. Oke, teman-teman. Kita sudah kembali lagi, guys. Kita ketahuan tadi, guys. Nggak apa-apa, guys. Nggak apa-apa. Namanya juga pemula. Ya ampun. Oke. Oh, ternyata kita parkirnya dari sini, guys. Jangan dari depannya. Oke, buat teman-teman yang mau main, pastikan jangan lewat jalan sempit tadi ya. Lewat jalan raya aja, guys. Oke, kita ikutin. Mana nih engine kita nih? Oke, ini lights on. Start engine. Nah, guys, kita ikutin, guys. Hati-hati ya, teman-teman ya. Jangan sampai dia notice ya. Kita ikutin jarak jauh, guys. Ini pengkhianat, tidak boleh kita lepaskan, guys. Oke. Oke, kita harus jaga jarak. Kata jaga jarak, guys. Ternyata ada indikator dia menyurigai kita, guys, ya, di atas ya. Yang merah-merah tadi, guys. Oke. Pelan-pelan. Dia mau lari kemana dia? Ini lu kemarin udah nembak jidat gua, terus lu pergi ya. Keterlaluan lu. Oke, kita akan ikutin, guys. Wah, ini kita dibawa kemana ya? Gua takut kita dijebak deh, guys. Oke, sebentar. Oke, the target is too far, guys. Wah, the target is too far. Oke, kita kejar. Oke, the target is too far. Oh. Kita ikutin, tapi jangan terlalu jauh ya, guys, ya. Kita ikutin jaraknya. Oke, pastikan kita masih bisa ngelihat, cuman jangan terlalu dekat. Oke, segini aja ya. Segini cukup ya kayaknya ya. Oke. Kalau lampunya gua matikan, guys, takutnya gua nggak bisa lihat. Ini kita lagi di hutan belantara ini. Oke, kita ikutin dulu, guys. Oke. Wah, dia mulai curiga, guys. Oke, kita harus tetap menjaga jarak. Oke. Oke, kita light off.
light off ya, kita matikan lampu ya. Kayaknya emang lampunya harus dimatikan ya guys ya, biar dia tidak terlalu curiga sama kita guys. Oke guys, kita udah di sini guys. Nah kita ikutin ya, kita ikutin. Oke, dia ngambil lampu, dia tidak boleh kabur ya. Oh, dia tidak boleh tahu gua. Oke, apakah dia tahu gua? Nah guys, itu guys di depan guys. Sabar, kita ikutin, kita liatin. Oke, the target is too far. Tenang, gua masih ngeliat ini. Oke, mungkin kita harus menyelinap. Oke guys, dia mau kemana guys? Bawa lentera guys. Wah. Oke, sebentar. Dia mengarahkan kita ke rumah ya ini kayaknya ya. Apa ini? Oke. Kita sembunyi guys. Kita sembunyi. Oke, kita lewat hutan-hutan ya, coba ya. Oke. Aman ya. Aman. Kita dari hutan-hutan, guys. Wah, kita harus mengikutinya dari semak-semak, teman-teman. Oke, enggak apa-apa. Selama kita masih bisa ngelihat lenteranya ya, masih aman ya. Oke, kita akan lihat. Oh, dia akan ke kanan nih, guys, kayaknya. Oke, kita ke sini. Kita sembunyi. Oke, mana dia? Nah, ini, guys. Oke. Mau kemana kamu? Hah? Gavrilov, kamu dicari negara. Buron kamu. Tapi dia parkir mobilnya di situ. Harusnya orang-orang bisa ngelihat dia ya guys ya. Oke. Teman-teman mohon maaf kalau gamenya agak gelap ya kali ini. Karena gue lagi misi pengintaian guys. Kita jadi mata-mata nih. Nah mau kemana dia? Oke. Dia ngelihat ke belakang. Kita pura-pura gak tahu. Kemana ya? Kemana? Mau kemana lu? Dia lagi nyari-nyari guys. Dia curiga guys. Ada yang ngikutin dia. Gavrilov, aku di sini. Oke. Nah, ternyata kalau dia lagi stop, guys, kita jangan jalan, guys. Kita stop juga kalau dia lagi stop. Nengok kanan kiri, kita juga harus stop ya. Kalau enggak, dia bakal curiga sama kita, guys. Nah, kayak gini nih. Oke, dia lagi jalan ya. Kita ikutin aja, guys. Mau kemana lu? Apakah kita akan menembak dia, guys? Gua gak sabar nih nembaknya guys. Balas dendam. Oke. Too far. Nah. Itu dia. Gavrilov. Mau kemana kamu Gavrilov? Target is too far. Nah guys, dia di dalam guys. Apakah kita masuk juga guys? Confront. Oke. Kita pakai pistol, konfront. Kita konfront ya guys ya. Katanya disuruh datengin. Wah dia tahu guys. Dia tahu. Oke. Kita ngobrol. Lu kenapa? Wah dia udah tahu guys. Katanya kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu kebenarannya. Akarov presiden itu tidak baik guys katanya. Dia mencegah kebebasan orang. Wow. Dia nggak mau ngikutin pemimpin komunis ya guys ya. Wah politik sekali ini game. Ah, sebentar guys. Apakah kita harus bekerja sama, guys? I know you've been here for a short time. Oke, the blood first group here, guys. Tidak, gua ditempatkan ke posisi yang sulit, guys. Oke. Gua artiin ya. Aku tahu kamu sudah ada di sekitar sini katanya dan kamu itu tidak tahu kebenarannya, guys katanya. Tirani Akarov atau pemimpin tiran ya. Itu menyingkirkan semua orang untuk kebebasan demokrasi, guys. Pemimpin berseberangan namanya Mikhail Garin itu nyaris bertahan setelah dia diracuni sama presiden kita, guys. Nah, the Blood Fist Group he established will do anything dan tim yang dibuat oleh presiden ini akan melakukan apapun untuk mengatasi kriminal, guys. Kamu bisa memilih untuk tetap patuh ke pemimpin komunis atau ikut kami dan menyelamatkan negara ini, guys.
Gua harus milih yang mana, teman-teman? Sebentar gua mikir dulu ya, guys ya. Dan gua sepertinya akan memilih ya, guys ya, untuk menangkap Gavrilov ya, guys ya. Kita tangkap. Kita akan menjadi polisi yang baik, guys. Katanya kamu membuat kesalahan besar, temanku. Wah, dia disiksa, guys. Gavrilov menyadari nasib dia, guys ya, tapi dia but does not resist, tapi dia tidak tidak berusaha untuk menolak dari penangkapan ya. Kamu menghabiskan semua cara to the police base in silence and you keep repeating his word in your mind. Oke, kita terus terbayang-bayang guys sama ucapannya Gavrilov, guys. Wow. Dan dia bertemu dengan teman lamanya, guys, yaitu komandan juga yang kayaknya yang ada dalam koran ya, guys ya. Oke, kita klik. Mohon maaf nih Pak Gavrilov, tapi wrong is wrong. Meskipun lu sempat bikin gua mikir dua kali apakah mau menangkap lu atau enggak, Pak. Tapi enggak bisa, Pak ya. Gua udah komitmen sama komando gua kalau gua bakal menjadi polisi yang baik ya. Oke guys, tampaknya sudah selesai. Kita tidur dulu guys di apartemen kita, guys. Mana apartemen kita yang mewah ini? Tutup dulu, nanti ada nyamuk kebon masuk, guys. Oke, kita tidur, guys. Wah, teman-teman, menegangkan ya. Kita ditempatkan di tempat yang sangat sulit, guys. Dimana kita harus memilih untuk bekerja sama atau menolak, ya. Kalau dari penjelasannya, itu masuk akal sebenarnya, guys. Cuman ya udahlah, udah selesai ya. Oke, kita disuruh bangun, kita akan menyelesaikan misi lainnya. Ada tanda seru lagi. Mobil berdatangan, sepertinya kita akan kembali ke rutinitas kita di mana kita akan mengecek mobil-mobil ya guys ya. Kita baca dulu. Oke, ini masih sama pemberitahuan yang ada. Cuman mungkin hari ini akan ada event besar lagi, teman-teman. Mantap sekali game ini ya. Seru banget guys, kalian harus coba mainin ya guys ya. Sayang kalau nggak dimainin guys, ini game bagus. Persiapannya aja 2 tahun lebih, karena kalau nggak salah demonya itu keluar 2 tahun yang lalu guys. Oke, kita cek dulu namanya. Kita inspection report. Azar. Halo Azar. Kingdom of RK, guys. Ini dari Kingdom of RK. Wah, guys. Sebentar. Azar, sebentar ya. Gua cek dulu mobil lu ya. Jangan sampai lu membawa barang-barang terlarang ya. Kenapa? Kingdom of RK kan nggak boleh masuk ya. Sebentar, gua baca dulu. Oke, okay. Oh hanya driver yang membawa barang-barang dan juga bagasi ya. Oke, okay, kita cek dulu tujuan dia apa. Visit, just visit ya. Oke, okay, kita suruh keluar dulu. Step out of the vehicle. Oke, okay, kita keluarkan dulu. Kenapa Pak? Oke, okay, ini kita bisa disuruh apa nih? Oh nggak bisa ya. Lu nggak bisa ngapa-ngapain ya Pak ya? Oke, okay, kita cek dulu guys mobilnya guys. Kalau di sini nggak ada sih. Sebentar kita cek dulu. Mobilnya, musiknya itu lo bikin gua parno guys, sumpah. I'm not hiding anything katanya guys. Sebentar, meskipun lu nggak hiding anything, tetap menjadi kewajiban gua untuk ngecek mobil lu Pak. Mohon maaf nih, gua digaji negara nih Pak. Sebentar guys, tidak ada narkoboy di sini guys, aman ya? Gua nggak tahu sih guys untuk Kingdom of RK itu kalau dia berkunjung doang boleh masuk nggak ya guys ya? Coba kalian komen di bawah guys. Gua takut membuat kesalahan dah. Oke, okay. Kalau dari data-datanya dia aman sih ya. Oke, okay. Kita oke okay, approve ya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkaristan, finally. Karena dia nggak kedapatan membawa apa-apa guys. Semoga tidak salah ya gue ya. Tutup semua nih Pak. Nanti masuk angin di mobil lu. Oke, okay, harusnya aman ya. Nah, aman guys. Oke, okay, ternyata kalau visit doang boleh ya guys ya. Yang nggak boleh itu dia membawa barang-barang agrikultur sama bagasi. Nggak boleh. Oke, okay, siap. Wah, Pak Profesor. Nah, ini nggak boleh nih guys. Kalau dia dari RK nggak boleh nih. Oke, okay, kita cek dulu sebentar. Nama Emek. Oke, okay, nama Emek aman. Terus nomor paspor aman, expired date-nya aman, luggage. Oke, dia dari mana? Kingdom of RK, tidak boleh masuk harusnya. Oke, sebentar, lu ada berkas-berkas nggak? Luggage. Nah,
Oke, lu keluar dulu ya. Lu keluar dulu. Lu keluar dulu. Oke, sebentar guys. Kita lihat dulu ada tanda kobra nggak di mobilnya nih. Katanya jangan buat mobilnya kotor aja, nggak apa-apa masuk. Oke, siapa? Kita cek dulu aman. Kayaknya gua akan mencoba untuk ceknya lebih cepat ya, biar tidak memakan waktu yang lama. Kayaknya gua terlalu banyak memakan waktu untuk pengecekan, guys. Karena gue tuh pengen teliti banget gitu. Oke, ini aman. Sebentar, gue cek dulu. Awas, awas, awas. Aman, aman. Oke. Aman ya, oke. Mobil aman. Ini apa nih? Coffee sack. Agrikultur nggak boleh ya? Ingat ya. Agrikultur nggak boleh, guys. Karena RK masih dilarang. Ini apa nih? Bisa dibuka. Oh, bisa dibuka, guys. Oh, sebentar. Kita tutup lagi. Luggage. Kita buka lagi. Aman, sepatu. Oke, kita tutup. Yang mana yang belum gue tanda ini? Oh, ini nih. Aman. Tapi dia bawa luggage ya, guys. Ini kayaknya nggak boleh dah, guys. Oke. Sebentar. Dia Kingdom of RK, kan? Cargo list. Kayaknya nggak boleh, guys, ya. Karena menganut. Ikutin peraturan ini nih, guys. Lihat, guys. Citizen of Kingdom RK and Kingdom Groups. The government has imposed an embargo of goods from the country. Oke, supir yang membawa barang-barang dan juga luggage dari Kingdom of RK dilarang untuk masuk. Pak, mohon maaf, Pak. Ini based on regulation ya, Pak, ya. Teman-teman? Teman. Balikan dulu barangnya ke dalam mobilnya. Dan ini terpaksa gua harus menolak, Pak. Karena lu dari Kingdom of RK dan lu bawa barang-barang terlarang, ya. Oke, sebentar. Dia nggak boleh ya. Dia nggak boleh, guys. Nah, nggak boleh. Gue cuma ngikutin peraturan aja. Jangan marah ke gue ya. Waduh. Apakah kita akan diserang lagi, guys? Ini markas kita. Gue nggak tahu ini kita membuat keputusan yang benar atau tidak. Kalau dari tulisannya benar ya. Semoga benar. Dia keluar, dapat duit. Nyetap. Wah, guys, nggak boleh, guys. Wah, nggak boleh. Nah, ini kayak gini, guys, yang gue bingung, guys. Yang gue bingung tuh kayak gini nih. Arkaristan, oke. Nama pas, match. Ini barang-barang match. Oke, kita bawa. Kita sekarang cek kargonya ya. Dia ada surat-suratnya, oke. Sebentar pak, gua cek dulu pak, apa dalam sini? Sebentar, gua cek dulu, jangan sampai lu tersangka ya. Wah guys, setiap kita membuat kebijakan yang salah, guys, keputusan yang salah, uang kita berkurang teman-teman. Aduh, sedih banget dah ini game. Kenapa uang gua dikurangin? Kenapa nggak dimarahin aja gitu? Tapi kita udah dapat promosi ya, gua nggak tahu guys, jabatan kita sekarang apa? Oke, kita cek dulu. Nanti gua cek dulu nih barang-barang lu. Sama nggak sama yang di list? Oke. Sebentar, kita keluarkan semua, guys. Wah, musiknya berubah, guys. Oke, kita cek dulu. Kita cek dulu deterjen ada 3 di sini, fertilizer ada 6. Oke. Kita cek. Nice. Medicine crate, guys. Kayaknya kalau gue jadi penjaga perbatasan, banyak yang rugi dah ya. Karena banyak bikin kesalahan gue, guys. Ya ampun, ini literally polisi pemula ya, guys ya. Gak apa-apa, guys. Untung ini cuman game ya. Oke, udah semua? Gue tandain? Udah. Oke, kita cek. Kita cek dulu, confirm kago. Deterjen ada 3, oke. Fertilizer 10, oke. Medicine crate 2, oke. Chemical agent 1, oke. Salt sack 5, oke. Nice. Semuanya lengkap. Dan kita akan suruh teman kita untuk balikan barang ke kargo. Balikin lagi barangnya ke kargo. Terus kita tutup. Kita cek sekali lagi. Sebentar, apakah ada logo ular di sini? Nggak ada ya, oke. You're free to go, my friend. At least. Finally, okay. Just be careful, okay? Okay, ini nggak ada apa-apa ya. Okay, nice. Semoga benar nih kebijakan kita kali ini, semoga benar. Bang, lu tuh harus yakin bang sama keputusan lu, bang.
Nah benar kan guys, kita dapat uang 130 lagi. Oke, masih ada 2 mobil lagi. Sebentar, kita... Wah ini. Lu pengusaha ya pak ya? Oke, kita keluarkan dulu. Kita minta berkasnya dulu guys. Yang pertama adalah kita cek pemberkasannya. Oke, kita cek dulu. Mirosab Pluta Arkaristan, oke. Nomor paspor mismatch, Desember. Nah, nomor paspor tidak match ya guys ya. Apakah lu membawa barang terlarang di sini, Pak Pluta? Nah, guys. Ulala. Kita menemukan ular di sini, guys. Cigarette. Penyelundup my friend. Apa? Oh, tidak bisa. Menyogok gua, guys. Tidak bisa menyogok gua dia. Tidak bisa. Apa ini? Take bribe and let. Oh, tidak bisa. Sorry nih, Pak. Gua dibayar negara, Pak. Jangan sampai karir gua rusak ya. Kayaknya kita dapat penghargaan lagi, guys. Kalau misalkan kita menolak cogok menyogok ya. Oke. Apa? Mau ngapain lu? Oke, guys. Nggak bisa, guys. Wah, sebentar. Oh, kita ada ini pisau lagi nih. Pisau. Untung kita beli pisau. Wow, sigaret lagi. Wah, Marlboro. Wow. Pak, ya ampun mobil lu nih. Ini mobil atau warung Madura, Pak? Banyak banget ini rokoknya. intervention. Oke, sebentar. You are arrested. A new intervention mission now is... Oke. Guys, sebentar. Criminal arrested. Nah, guys. Kita taruh barang rokok di sini, guys, ya. Mana rokok gua tadi? Nah, di sini. Oke. Sebentar. Ini kan penuh. Ya, penuh, guys. Gimana, ya? Kayaknya kita bakal nganter, ya. Mission rejected. Waduh, kenapa nih? Gua belum juga milih. Oke. Waduh, guys. Intervention, guys. Waduh. Kenapa tadi, ya? Ada yang tahu nggak, guys? Kenapa, guys? Wadidaw. Oke, kayaknya kita... Bentar, ya. Sebentar dulu. Tunggu di sana. Dia mau nyogok kita, guys. Nggak bisa. Jangan merusak reputasi polisi gua, ya. Susah nih gua masuk polisi nih. Tahu nggak, lu? Keterlaluan, lu. Oke, kita taruh ini, guys. Rokok. Dan juga udah ya. Nanti kalau ada misi intervention lagi, gua bakal mainin ya. Karena gua nggak tahu guys, dia kerijek sendiri loh. Hai, mau ngapain lu? Step out. Oke, kita lihat guys, nyimpan apa? Luggage. Oke. Sebentar, kita minta berkasnya dulu. Oke. Kita cek deterjen, semen. Oke, kita cek grafik. Pas nomor paspor. Oke, validnya? Valid. Oke, sekarang tugas kita adalah cek barang-barangnya, guys. Sebentar kita cek dulu. Nanti ada logo ular lagi di sini. Mana logo ular? Oke. Kita bongkar dulu, guys, barang-barangnya, guys. Nah, coba ada kejanggalan enggak? Ini mobil Mr. Bean ya. Mobil Mr. Bean aman kayaknya nih, mobil Mr. Bean nih. Tadi jual rokok banyak banget, guys. Mobil kayak warung Madura nih. Oke, kita cek dulu. Sebentar. Kita cek. Luggage-nya ada 3, deterjen 2. Apakah sama? Deterjen 2. Oke, semen. Oh iya, semen mana semen? Tadi dia bawa semen perasaan. Apa nggak bawa semen ya? Oke. Apa gua belum keluarin ya semennya? Takutnya salah di gua. Semennya nggak ada ya? Oke. Kalau semennya nggak ada berarti cargo list. Sebentar. Cargo list. Oh ini guys. Entry regulation guys. Bisa guys. Wah. Bisa ternyata guys. Entry regulation tadi ya. Ini dia dari mana sih asalnya? Kingdom of RK.
Dia bawa luggage. Oke, entry regulation nggak boleh ya. Berarti kita akan membalikkan dia ya. Oke, mana nih? Mana nih teman gua? Kencing lagi, kencing lagi. Ada. Lu kencing apa ngerokok sih? Oke. Nggak boleh guys, nggak boleh masuk ini. Oke, nggak boleh masuk ya. Mohon maaf nih Pak Rafiq. Lu nggak boleh masuk nih. Sebentar, inspection. Oke, denied. Nggak boleh. Nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk nih. Mohon maaf, itu peraturan. Oh, ini guys, sebenarnya guys. Oh, guys, salah guys. Yah, kan gua nggak teliti kan, nggak apa-apa lah. Karena dia dari Kingdom of Erki harusnya nggak boleh masuk juga ya. Nggak boleh, nggak boleh. Karena lu bawa barang luggage ya. Nah, nggak boleh guys. Oke. You can rest now. Oke, kita beristirahat dulu guys ya. Sebentar. Oke, kita beristirahat dulu. Udah selesai misi. Kayaknya akan ada misi baru nih. Apakah gua akan bangun tengah malam lagi? Oke, nggak guys. Ternyata guys, kita banyak guys. Oke, kita bisa nabung 334 ya. Lumayan, disyukurin. Besar gede disyukurin guys. Nah, apalagi nih. Nanti kita akan ada misi intervention ya. Work for everyone. Oke. Okay. Yes, tadi ada General Secretary send the act of the universal work obligation. Oke. Okay. However, there are professions that we are wrong. Oke. Okay. Information board. Mana? Oke. Okay. Ada daftar pekerja yang tidak dibutuhkan oleh negara kita ya. Oke, okay, work duty, regulation regarding entry into the country. Oke. Okay. Setiap pengunjung yang datang untuk bekerja harus memberikan kartu pekerja yang valid ya. Dengan tambahan, entry to person performing the following profession is prohibited. Oke, okay, artis, guru, dan jurnalis tidak boleh masuk ke negara kita ya. Ingetin guys. Artis, guru, dan jurnalis ya. Oke, okay, oke. Okay. Artis, guru, dan jurnalis tidak boleh masuk. Nah, ini kayaknya apakah Anda artis, Pak? Apa jurnalis? Good day, good day, good day. Oke, okay, kita suruh dia step up dulu. Kita cek employment minor. Minor boleh ya, minor ya, boleh. Oke. Okay. Penambang guys, minor itu boleh. Oke, okay, match. Match, dia bawa babi aja ya. Dia bawa babi. Oke. Okay. Ah. Dia bawa babi 2. Oke, okay, babi 2 ya. Oke. Okay. Kita tandain aja guys karena babi kan jelas ya. Yang gua tahu di game ini belum ada nyelundupin barang-barang terlarang di dalam hewan ya. Kayaknya nggak bisa ya di game ini guys ya. Pak, ini lu nggak mau ganti ban apa? Ban udah reok-reok ini. Oke, kita cek dulu. Dia ada work permitnya. Terus semoga Anda tidak melanggar ya, Pak ya, karena Anda kan tugas kerjanya udah bagus nih. Penambang, gajinya gede. Cuman jangan melanggar ya. Banyak pecah guys. Oke. Okay. Sebentar. Ini mismatch. Oke, okay, kita bisa. Sebentar guys. Flat tires, vehicle damage. Oke. Okay. Bisa dicek guys. Satu. Oke. Okay. Banyak. Ini banyak guys datanya guys sekarang. Satu. Dua. Oke. Okay. Dua. Broken window. Broken window. Sebentar, gua cek dulu. Ya, broken window. Pak, cara nyetir lo sama kayak gue ya? Broken light? Sebentar kita cek dulu, aman. Terus missing mirror. Sebentar kita cek dulu, aman. Missing bumper, bumpernya aman. Kayaknya aman ya, bumpernya aman. Oke. Okay. Sebentar. Oke, okay. Bumpernya aman. Defected bodywork. Oke, okay, nggak ada. Expired date-nya. Oke. Terus udah nih kayaknya nih. Pak, mohon maaf, Pak. Denied, Pak. Denied. Expired. Kartu pekerja lu expired. Lu bikin baru dulu ya. Sebentar guys, gua baca koran dulu. Newspaper. Oke, ini pemberitahuan pekerja-pekerja yang dibatasi untuk masuk ya. Profession, oke, okay, the list. Guys, karena
sedikit permintaan. Oke, karena sedikit permintaan di negara kita sama artis, guru, sama apa tadi ya, satu lagi itu, makanya dilarang masuk, guys. Oke, itu alasannya. Oke, udah ya, keluar dulu ya, lu ya. Next vehicle. Nice. Masuk lagi. Padahal dia udah bagus loh, guys, tapi work permitnya gagal ya, tidak boleh, Pak. Kita cek dulu missing entry. Oke, refusal. Ini guys, lihat guys, kacanya rusak, guys. Citizen ID. Sebentar, ini match. Ini match. Oke. Missing mirror. Kayaknya kalau yang kayak gini tetap dibolehin masuk nggak ya, guys ya? Ini apa nih? Ini apa nih? Ini permen apa-apa nih? Wah, ini apa, guys? Di kaca belakangnya, guys. Oh, kamu ketahuan membawa sabu. Oke, sabu semua ya, guys ya. Ya ampun, bengal sekali kamu ya. Nah, ini guys, sabu-sabunya kita bawa dulu, guys. Nanti kita taruh di mobil itu, baru kita antar ke gudang ya. Oke. Apalagi nih? Sebentar. Ini harusnya ada lagi nih dalam sini nih. Nah, kan? Kata gua juga apa, guys? Oke, apa nih? Apa nih yang jatuh tadi? Apa? Sebentar, guys. Sabunnya tadi mana nih? Sebentar. Iya juga, mana? Mana ya? Sebentar, guys. Nah, hilang, guys. Kita pukul hilang. Waduh. Oke. Okay. You are arrested, my friend. Tidak boleh membawa sabu ke sini. Lihat, guys. Duit kita udah banyak, guys. Duit kita udah banyak. 1014. Oke. Okay. Nice. Sabu-sabu tadi kita taruh di mobil ya, guys. Ya, mobil itu ya. Sebentar. Mobil selanjutnya sebentar ya. Mobil selanjutnya sebentar. Gua sibuk nih. Gua mau mengantarkan sabu-sabu tadi di dalam mobil kargo ini. Nanti biar kita bisa pindahkan ya. Oke, kita taruh dulu. Nice. Good day, sir. Kopi lu. Ya, bang. Jokes bapak-bapak lagi, bang. Oke, kita masuk lagi. Sebenarnya ada pintu sih, guys, ini. Cuman gua memilih untuk jalan singkat. Oke, masuk lagi mobil. Kita catat. Ingat ya, artis, jurnalis, sama guru. Oh iya. Nah, ini ditutup lagi. Nggak sopan lu ya. Oke. Kita cek dulu, guys. Sebentar, apakah ada pelanggaran? Kita cek dulu mobilnya. Sebentar ya, kita cek dulu. Ada ular? Oke, kita unpack. Terus kita buka ini. Oke. Sebentar, gua cek dulu, guys, dalam mobilnya ada yang mencurigakan atau tidak ya. Oke, baru kita cek berkasnya. Dia adalah petugas guru. Guru tidak boleh masuk. Oke. Entry regulation karena dia mismatch ya. Namanya Zaman Ojaste. Mismatch. Oke, tidak, nama salah juga, guys. Banyak banget kesalahan lu, Pak. Gua lihat. Match, oke. Match. Entry regulation ya. Dia bawa lagi 46. Oke, kita bisa buka. Oke. 1 2 3 4 5 Satu lagi mana, guys? Dia bawanya 6, tapi cuma ada 1. Oke. Sebentar, gua cek dulu dalam mobilnya. Enggak ada, berarti dia kargo list. Oke, banyak juga, Pak, pelanggaran lu, Pak. Terus missing mirror. Broken mirror.
Nah, salah guys. Mana? Broken mirror, missing mirror. Oke, missing bumper apa enggak nih? Missing bumper enggak, flat tire enggak. Enggak bisa. Oke. Sebentar. Terus bannya aman. Pak, enggak bisa ya, Pak? Lu enggak bisa ya, Pak, ya? Sebentar. Lu enggak bisa balik ya. Ini teman gua nih. Oh, dia lagi ngecek, guys. Ternyata, guys, bukan kencing, guys. Sembarangan lu, Bang, ngomong. Oke. Enggak bisa, Pak. Lu guru sih. Sebentar, guys. Lu guru nih enggak bisa karena lu guru enggak bisa, Pak. Karena guru tidak diperbolehkan masuk, Pak. Nah, mohon maaf, Pak. What a day. Oke. Dia tidak boleh, guys, ya. Wah, ini hari ini cukup teliti nih, guys, kita, guys. Cukup teliti nih. Mantap sekali ini. Mantap. Sabar, Bang. Oke. Nah, kita ke sini. Gua belum pernah ke daerah sana ya, guys, ya. Gua enggak tahu itu daerah apa ya. Oke, step out. Kita disuruh dia keluar. Kita minta berkas-berkasnya. Oke, kita koreksi dulu. Dia jurnalis. Jurnalis tidak boleh masuk. Dan kita konfirmasi dulu, guys. Konfirmasi dulu. Sebentar, Jamal Badran. Match. Terus ini match. Ini masih match. Entry permit. Dia jurnalis. Tidak boleh masuk nih, Pak. Jurnalis lagi kurang demand nih, Pak, di negara kami, Pak. Kebetulan. Jadi lu gak bisa masuk nih. Kebijakannya baru dibuat, Pak, kemarin malam nih. Jadi lu, mohon maaf nih, gak boleh masuk, Pak. Terus lu bawa apa nih? Jurnalis harusnya aman ya mobilnya, guys, ya. Kalau logikanya gitu. Flat tire, ada flat tire gak ya? Sebentar kita cek. Missing. Sebentar, sabar ya. Ini gua bagian dari tugas, Pak. Bukan gua kepo barang lu, bukan. Oke, kacanya lengkap. Terus spionnya lengkap, bumpernya lengkap. Oke. Bumpernya lengkap, guys. Kita buka. Oke, kita nggak bisa, guys. Nggak bisa, Pak. Karena dari entry regulation-nya nggak boleh, Pak. Nah, jurnalis nggak boleh masuk, Pak. Wah, jangan marah-marah dong. Kalem. Hari ini gue banyak ngomong ya, guys, ya. Mohon maaf ya. Ini game makin seru, guys. Masih ada berapa mobil lagi nih? Nah, ini anak Regi. Dan hari sudah mulai mau hujan. Pak, lu ngapa nutup pintu lagi dah? Oke, guys, kita dapat duit lagi, guys. Banyak, guys, tabungan kita. Lumayan tabungan kita, guys. Oke, kita kayaknya bisa beli PC nih, guys. Sebentar, kita minta berkasnya. Sebentar, Pak. Gua cek dulu nama lu. Citizen, oke. Okay. Dia put some kids. Oke. Okay, sebentar, Pak. Bukannya gua gak bolehin lu masuk nih. Karena kebijakan gua emang harus dicek dulu, Pak. Gua ngurung diri gua sendiri dalam mobil. Oke. Bannya aman. Mobilnya aman, bannya aman. Spion ada. Terus bumper juga ada. Lihat, guys, sinar UV gua selalu hidup ya. Oke, sekarang gua ini. Gimana ini? Kok enggak bisa, guys? Oh, kecapean ya, guys, ya. Jonas Fogg. Oke, salah, guys. Salah. Surname-nya salah. Compare. Wah, kecapean, guys, kita, guys. Wah, nggak bisa fokus lagi nih. Oke, paspor nomor. Oke, kita dengan cara manual. Oke, paspor nomornya salah. Terus putul sudah. Terus untuk mobil aman. Oke, Pak, nggak boleh, Pak. Inspection finish. Denied. Lu salah nomor paspor sama nama. Salah. Nggak bisa, Pak. Wah, guys, kita bisa kecapean, guys. Gimana cara upgrade-nya, guys? Iya.
Wah, gimana guys cara upgrade guys? Kalian tahu nggak guys? Kalau kalian tahu coba komen di bawah ya guys ya. Gue cepet capek ini guys. Waduh, waduh, waduh. Sebentar. Kita belum menemukan misi yang seru lagi nih guys. Oke. Wah, banyak vodka ya. Sekarang gue ada misi apa lagi? Mungkin gue akan mengantar barang-barang ya. Oke nggak guys kalau kita ngantar barang-barang guys? Sebentar, gue bisa upgrade di sini nggak ya? Sleep, oke nggak bisa. Upgrade-nya di mana ya? Oke, kayaknya kita bakal mengantar barang-barang ya guys ya. Barang-barang muatan kita nih. Wah, lihat guys, udah penuh guys. Oke, udah penuh banget nih guys. Barang-barang kita guys. Kita antar ke base ya. Kita antar ke base. Oke. Terus sama kita nganter ini ya. Apa namanya? Lihat ini guys. Tahanan kita ya. Transfer to police car. Oke. Nah, sekarang kita antar guys. Nah, kita berkendara guys ya. Sekali-sekali jalan-jalan bang. Biar nggak bosen di camp terus. Oke. Kita akan jalan-jalan. Nah, gua anterin dulu nih barang-barang terlarang ini. Nanti gua disangka mengambil bukti lagi nih. Waduh guys. Terus ini gimana nih? Wah guys, gimana guys? Sebentar. Oke, kita ambil dulu satu. Nanti kita antar lagi ya. Sebentar guys, kita ke base, police base. Oke, ini bisa di mark. Oke, nggak bisa ya guys ya. Nggak bisa di mark. Oke lah. Oh, musiknya ada apa nih? Oke, kayaknya kita berkendara dulu guys. Berkendara dulu. Terus start engine. Terus kita ke mana nih? Ke markas polisi di mana ya? Oh, kita lurus doang guys. Ikutin jalan aja ya. Kita antar dulu nih guys barang-barangnya ya. Oh, sama kita ke labor camp guys nanti guys. Antarin tahanan ya. Nah, ini pelajaran guys. Kemarin gua menangkap 3 tahanan. Terus gua tinggalin guys mobilnya. Terus kabur guys. Ya ampun. Waduh. Escape dulu. Gua bawa tahanan. Jangan. Wah guys, jalanan kita di barikade. Nanti lu ya, tunggu gua udah gak bawa tahanan, gua habisin lu ya. Oke, sebentar. Gua cek dulu. Wah guys, sebentar guys, kita akan hadapin guys. Kalem. Kita akan berperang ya. Dia belum tahu gua siapa. Oke. Sebentar kita kesini ya. Kita ke kiri. Sebentar, kita akan balik lagi. Hati-hati dong. Hati-hati. Oke. Kita ke police base. Kita anterin dulu. Sebentar. Terus nanti kita ke tempat tahanan ya guys ya. Oke, kita anterin dulu guys. Kita turun. Oke. Sebentar. Pak. Ah, santai nih. Gua lihat-lihat. Oke. Sebentar. Oke, kita ada satu lagi guys. Ada satu lagi narkoboy di dalam inventory kita. Oh, nggak ada guys. Udah diambil semua. Oke. Nice. Oke, sekarang kita akan ke labor camp. Ke labor camp lewat. Wah guys, akan jauh guys perjalanan kita guys. Sepertinya gua akan skip perjalanannya nih. Karena jauh banget guys. Oke, kita lights on dulu, start engine. Kita mundur. Oke. Oh. Oke guys, ke sini guys. Nah. Kita akan berkendara sangat jauh guys ini guys. Kita akan ke labor camp dan mungkin kita akan ketemu di labor camp ya guys ya, karena terlalu jauh nih perjalanan kita guys. Nah, kita akan berkendara jauh sambil melihat pemandangan ya guys ya. Nah, kita lihat guys ada apa guys. Ini kemana nih? Harusnya kemana? Ke kanan ya. Oke. Oke, gua mengendara dulu guys. Akhirnya kita sampai guys setelah perjalanan jauh ya. Wah, ternyata. Oh, ini lah kenapa lu masuk labor camp gua? Woi. Woi, mundur, woi. Wah, kita tabrak nih, guys. Oke.
Sebentar, mungkin dia nge-stuck mobilnya. Oh, pak, 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 sebentar, pak. Keluar dulu, pak. Ya ampun, nih mobil kenapa dah? Salah jalan, pak. Itu restricted area tuh. Nggak baca lu. Ya ampun. Oke, kita anterin dulu guys tahanan kita guys di sini guys. Wah, guys tersembunyi guys tempat penjaranya ya. Oke. Kita stop dulu. Kita keluar, kita ngobrol nih sama petugasnya. Oke, gua mau nganterin nih. Oke, transfer selesai guys. Dan kayaknya gua akan tidur dulu guys karena udah malam, nanti kita akan berperangnya besok pagi ya guys ya. Lihat guys, gua akan kembali nih. Gua keluar dulu ke jalan raya. Oke, kita start engine. Nah, oke, kita mundur dulu. Oh, sebentar, kita muter dulu, Pak. Karena jalanan sempit sekali. Oke, muter lewat sini bisa. Nice, dikasih tempat muter, guys. Mantap sekali. Sebentar, keluarnya lewat mana ya? Ya juga. Oh, sebentar, lewat sini kayaknya. Nah, ini nih. Ah! Vehicle service, guys. Kena juga kita, guys. Ya ampun, kita kena charge, guys, karena kendaraannya rusak, guys. Mohon maaf nih, supir baru nih. Oke. Sebentar. Keluarnya lewat mana ya? Bapaknya tadi di mana dah? Bapaknya tadi di mana? Oke. Okay. Oh, ke kanan, guys. Ya ampun. Oke. Okay. Guys, kita berkendara dulu dan kita akhirnya sudah sampai guys di tempat border kita ya, di perbatasan ya, kita sudah sampai. Nah guys, oke, okay. Aduh, gua guys menghancurkan mobilnya terlalu sering ya, kita dipotong dana guys. Oh, ada misi lagi. Welcome back katanya. Welcome back comrades. Comrades itu kayaknya teman seperjuangan ya guys, artinya. Gua kurang tahu guys bahasa Rusia itu guys. Oke, kita tidur dulu guys. Kita lihat apakah ada misi seru. Kalau nggak ada misi seru, kita akan berperang musuh geng ya. Kita akan konfront mereka guys, biar dia tahu siapa kita. Guard of Homeland. Oke. Oke. Siapa? Siap. Ada misi nggak pak? Buat gua pak. Oke. Okay. Ada surat kabar. Surat kabar. Oke. Okay, kita dapat main collapse guys. Wah, setidaknya ada 5 penambang yang meninggoy dari hasil runtuhnya tunnel itu apa ya? Kayak terowongan bawah tanah ya di daerah Bertk. Gua nggak tahu guys nama daerahnya apa. Kalau kalian tahu sebutin aja, komen aja di bawah. Oke, mine coal mine this morning. Rescue teams are trying to free 12 orang yang terkubur di dalam guys, dengan tambahan lebih dari 1000 penduduk gitu ya di sekitar perkampungan menolong korbannya ya. Jadi tim SAR gabungan dengan penduduk setempat membantu korbannya guys ya. Wow, dan kita belum tahu nih guys sebabnya apa. Newspaper lagi. Oke, ini masih yang sama dan kita akan, oh nggak ada kendaraan nih. Oke, ada satu ya, kita suruh masuk. Wah. Musiknya intens. Oke, ini masih nggak boleh ya. Jurnalis, artis, teacher. Oke, nggak boleh. Hai. Oke, lu bawa deterjen. Kita minta dokumennya. Kita suruh dia keluar. Keluar dulu, Pak. Oke. Sebentar ya. Jangan sampai baru penyelidikan udah gua temukan kesalahan nih. Spion aman. Terus... Oke. Okay. Gua sebentar. Wow. Sebentar guys. Kita unpack. Kita masuk ke dalam mobilnya. Broken window. Ini broken window ya mobilnya guys ya. Oke, okay, sebentar. Enggak ada. Oke, okay, sekarang kita cek. Dia adalah artis. Artis tidak boleh nih, Pak. Mohon maaf sekali nih. Artis enggak boleh masuk. Oke, okay, broken window. Kita tandain satu. Dan sekarang kita cek namanya dulu. Umar Bayat. Oke. Okay. Nice. Ini pas work permitnya 30 Oktober. Mismatch. Namanya salah. Umar Bayat. Oke. Okay.
Dia artis, guys. Ingat, artis tidak boleh masuk ya. Oke, sebentar. Sebentar, kita cek dulu. Siapa tahu dia ada kesan kargo juga. Oke, kita buka. Kita buka. Lu ada nyimpan apa? Granat? Lah, sama pakaiannya. Oke, sebentar. Confirm. Luggage-nya 2, deterjennya 4, cereal snack-nya 3. Udah semua nih. Udah semua. Oke, udah semua, guys. Itu broken window. Ini broken gak ya window-nya? Enggak. Sebentar, Pak. Gua cek dulu. Ini sudah semua. Oke, kita suruh angkat. Oke. Berarti kargonya juga salah dia ya. Kargonya juga salah. Berarti cargo list. Oke. Nice, kita sudah mulai cepat pergerakannya, guys, dan ini denied. Oke. Okay. You're making big mistake. Oke, F2, guys. Kita ambil, guys, misinya, guys. Accept. Check out the maps or locate. Oke, okay, kita akan berperang, guys, ya. Mantap. Oh iya, siapa yang jaga ini ya? Oke. Okay. Ambil alih dulu ya, Pak. Gua ada misi nih. Wah, kita akan mengejar penjahat, guys. Oke. Okay. Oke, okay, kita akan mengejar penjahat. Sebentar. Mari kita pergi, teman-teman. Wah, ini nih yang gua tunggu nih. Oh, kita dapat $400, guys. Lumayan, guys. Lumayan. Oke, okay, sebentar. Apakah kita jalan yang benar? Oke, okay, nanti kita ambil kiri ya. Kita ambil kiri. Ada 4 menit doang. Cukup nggak ya waktunya? Harusnya cukup. Sebentar. Oke, okay, cukup ya harusnya, guys, ya. Oke, okay, kita ikutin dulu tanda panah. Sebentar, guys. Aduh, deg-degan dah kalau dikasih waktu kayak gitu. Kan gue supirnya supir yang sangat handal ini. Jadi agak gimana gitu kalau dikasih waktu dalam menyetir gitu ya, guys, ya. Nah, kayaknya kita akan hidup lagu ya. Hidup lagu dulu. Biar kita menghindari ketegangan, guys. Agak santai dikit. Semoga tidak kena copyright. Oke. Okay. Di sini ya? Oke. Okay. Apakah kita sampai? Oh, belum guys. Ya, belum. Oke. Okay. Belum. Start engine, belum, guys, ternyata, guys. Ya ampun. Ini kan tempat kita berperang dengan Gavrilov. Salah. Oke. Okay. Kita ke sini. Nanti kita ke kiri kayaknya nih. Oke, okay. Mana nih jalannya nih? Salah ya? Wah, salah jalan, guys, kayaknya, guys. Oke. Okay. Kita flat tool. Bentar. Oh, bentar lagi. Bisa lah ya, 3 menit ya. Bisa ya. Oke, kita harus menyetir sebaik mungkin, guys. Wah. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini untuk perang nih. Gue tidak mau mengecewakan kalian, guys. Oke, sebentar. Kita kayaknya ke sini dah. Nah, iya benar, guys. Oke. Kita akan berperang, guys. Getaway vehicle. Kayaknya kita akan kejar ya. Kita akan kejar. Mana dia? Oke. Mau kemana? Oke. Sebentar, guys. Sebentar. Waduh, guys. Kita ditabrak-tabrakin, guys. Stop the by any means. Oke. Okay. Oh, berarti kita bisa nembak ya. Oke, okay, kita sudutin dulu di pohon. Kita sudutin di pohon, nanti kita tembak ya. Oke. Okay. Kita katanya kayak suruh stopin dengan cara apapun. Oke. Okay. Cepat. Oke. Okay. Sirine mana sirine? Oke, okay, pursuit. Berhenti. Wah. Oke. Okay. Minggir semua. Aduh, mobil kita, guys, sama, guys, mobil kompi lagi ini. Mana mobilnya gesit banget dah, bukan mobil truk. Wah, ini mobil anak reggae ya. Oke, kita harus salip nih, guys. Kayak Rossi, guys. Kita ambil tikungan. Apakah dia mau ngambil kanan apa kiri? Oke. Oke, kita turun. Oke. Mana lu? Ah, lu kabur dari gua ya. You are arrested, my friend. Nice. Return to work. Oke. Gua langsung disuruh balik, guys.
Oke. Return to walk. Sebentar, ada border yang tidak ada pengawasnya katanya, guys. Oke, kita lurus aja sini. Lurus ya. Oke, lurus aja. Oke, ini sudah selesai. Siren off. Oke, sorry. Nah, kita kembali, guys. Nice, guys. Kita kembali ke tempat perbatasan, teman-teman. Mantap ya, misi pengejaran lagi, guys. Nah, ini kan seru nih gamenya kalau ada misi-misi kayak gini nih. Nggak cuma ngecek-ngecek paspor, terus ngecek bagasi doang, kan? Nah, kita akan menyelesaikan hari ini, guys. Kayaknya nggak akan sempat untuk berperang. Nanti kita akan mulai di episode yang lain, ya. Nggak apa-apa, guys. Kita pelan-pelan aja. Wah, ada geng. Oke. Oh, gua mau keluar. Ya, nge-lag, guys. Nge-lag. Oke, sebentar. Oke, gua keluar. Waduh, nggak bisa keluar. Escape or defeat enemy. Sebentar. Aduh, guys, nggak bisa keluar, guys. Nge-lag gamenya. Oke. Ya, nggak bisa keluar, guys. Ya, nggak bisa keluar, teman-teman. Bukan salah gua ya. Nanti. Sebentar. Kita kembali dulu. Nyesain ini. Oke, penutupannya kita akan perang ya. Biar kalian senang gitu. Oke, nggak apa-apa. Gua ikutin. Nanti penutupan hari ini kita akan perang ya. Oh, kita nabrak itu. Oke. Wah, kita kena charge lagi nih. Oke. Nah. Sebentar, guys. Ini pintunya, guys. Wah. Wah, guys. Wah, ngebug. Ngebug, guys. Oke. Oh, enggak, guys. Oh, ternyata di-stop dulu. Oke. Sebentar. Kita nyesain dulu. Cek ini, guys. Ada 3 mobil. Nanti kita kembali lagi berperang ya. Tenang ya. Kalem. Kita akan berperang, guys. Tenang aja kalian, pokoknya. Kita akan berperang hari ini. Kita akan menyelesaikannya secara cepat. Oke, kita suruh step up. Kita buka-bukain dulu. Sebentar, ada barang ilegal. Sebentar, kita mintain dulu. Oke, kita unpack. Sebentar, kita cek dulu. Nggak ada apa-apa di sini. Secara cepat. Karena kita mau perang nih, guys. Nggak bisa dibiarin itu orang. Keterlaluan nyerang gua ya. Gua nggak ganggu dia, guys, padahal. Oke. Unpack. Terus ini unpack lagi. Terus gua cek dulu namanya. Oh. Mana? Oh. Kita tadi belum minta ambil dokumennya ya. Oke. Kita cek. Nama. Nomor paspor. Juni. Oke. Pekerjaannya apa? Jurnalis. Tidak boleh masuk. Jurnalis. Jurnalis tidak boleh masuk, Pak. Sekarang lagi genting-gentingnya nih negara gue nih. Oke. Dia cuma nama ya. Dia nggak boleh masuk. Terus. Kita cek. Oke, kita buka. Cek. Oke. Aman ya. Oke, kita cek lagi. Kita cek. Kita buka-bukain dulu, guys. Kita bekerja secara cepat. Oke. Aman. Luggage-nya 9. Oke. Pak, cuman lu nggak boleh masuk nih, Pak. Flat tire ada. Broken window. Nggak ada. Wah, jurnalis mobilnya bagus-bagus, guys. Mobilnya bagus-bagus. Wah. Oke. Sebentar. Oke. Ah, kayaknya nggak sempat, guys, di episode kali ini, guys. Kita berperang, guys. Karena sudah terlalu lama nih gua main. Jadi gamenya kelamaan juga nggak bagus, guys. Denied. Entry regulation. Oke. Nggak boleh, Pak. Jurnalis, Pak. Nggak boleh jurnalis, Pak. Oke, next vehicle. Langsung aja. Masih nggak boleh, guys, jurnalis. Mohon maaf nih, Pak, ya. Jangan marah ya sama gua ya. Oke. Kita akan cek kembali di sini, terus minta. Oke, jangan ditutup dong. Pintar sekali. Oke, kita minta dia untuk keluar dulu. Perfect inspection. Oke, nah
nama mismatch. Nama aja udah mismatch lu. Nomor paspor match. Ini work, pekerjaannya apa? Oke, kita samain dulu. Tailor, penjahit. Penjahit boleh sih sebenarnya ya. Cuman apa daya nih. Nomor nama lu salah nih, Pak. Nama sendiri aja salah, guys. Oke, sebentar, kita cek dulu, kita cek dulu. Kita nyesain hari ini dulu. Sebentar, kita cek dulu, guys. Ada narkoba yang lu simpen? Gak ada ya. Oke, ini spion aman, spion kanan kiri aman. Missing spion. Missing mirror. Oke, nggak bisa. Terus bentar guys, kita buka dulu guys, ini guys. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada atap, nggak ada atap. Ji, jangan ngawur Ji. Oke. Kita E. Terus tadi denied. Salah. Oke, next lagi. Dua lagi. Kita selesaiin hari ini, guys. Speedrun. Mantap sekali. Tapi semoga kita tidak... Oh, duit kita banyak banget, guys. Lihat di atas gua, guys. 2466. Mantap. Oke. Okay. Lu keluar dulu, Pak. Dari sini. Sebentar. Nah, kan? Aman kan, guys? Oke. Okay. Gua cek dulu mobil lu. Sebentar. Dia bawa... kambing doang. Semoga tidak salah, Pak. Tourism. Oke. Okay. Kenapa nih? Yah. Guys, kita harus samain, guys. 825Z HYYM. Oke. Okay. 8 Desember 1981. Oke. Okay. Wah, guys. Wah, orang kita udah kecapean, guys. Dia kita nggak bisa fokus lagi nih. Sebentar. Masih ada satu mobil lagi yang harus kita bawa, ya. Oke, okay. Spion aman, kaca aman, Pak ya. Tidak ada kecelakaan atau apa gitu. Riwayat, enggak ada. Oke. Okay. Oke, okay, enggak ada. Sebentar gua cek dulu kargo lu. Oke, okay, kambing ya. Harusnya aman ya. Approve. Oke. Okay. Arkaristanska. Arkaristan. Oh, dia dari mana tadi ya? Lah iya, gua enggak baca, guys. Oke, okay, next vehicle, nggak apa-apa. Semoga gue membuat keputusan yang benar. Arkaristan. Wah. Wah, salah guys tadi guys. Oke, salah guys. Oke, okay, kita bawa. Oke, okay, siren. Start engine. Oke, okay, kita. Waduh, kabur, nyelonong dia. Nah, ini nih. Ini nih guys, misi yang sangat seru guys, karena dia nyelonong kabur nih. Baru gue mau istirahat tadi, lu ganggu istirahat gue ya. Kita tangkap guys, tenang aja kalian. Itu tuh mobilnya tuh. Nah, kita tangkap. Aduh, ini mobil nggak mau stop dah, nggak mau stop, sumpah guys, sumpah nggak mau stop nih, dan nggak bisa stop juga dia. Udah gue tabrak-tabrakin. Oke. Udah gue tabrak-tabrakin gak mau stop guys. Ya ampun, gimana ya caranya nyetopinnya ya. Bentar gue cari akal dulu. Waduh. Ketinggalan lagi nih. Mana mobilnya kecil, lincah banget lagi. Sebentar. Kita. Oke, dia mau kemana guys. Oke. Nah, guys, dapat guys akhirnya guys. Oke. Dapat guys akhirnya guys. Dan kita akan kembali ke markas ya. Oke. Wah, ada apa? Penyergapan. Oke, kita sembunyi. Wah, ini pas banget. Oke, sebentar. Oke, headshot. Aduh. Oke, mana? Oke, headshot. Nice. Kita berhasil mengalahkannya, guys. Oke. Okay. Kita looting dulu. Search body. Oke, okay, kita ambil peluru. Oke.
Cuman sabar-sabar. Kita punya waktu untuk kembali. Nice. Headshot, guys. Ternyata incer kepalanya, guys, biar dia cepat meninggoy. Oke, kita ambil dulu. Lu jangan berani-berani sama gua. Kita punya shotgun ammo dan kita tinggal beli shotgunnya aja ya. Oke, guys, kita akan kembali ke markas. Nanti kita ketemu di markas ya, teman-teman ya. Oke, guys, kita sudah kembali, guys, ke markas, guys. Oke, kita sudah kembali ke markas. Dan kita stop engine. Oke, kita keluar. Oke, kita bisa minta bapak ini untuk perbaikin nggak ya? Repair ya. Oke, kita repair ya mobil kita ya. Udah mau meledak tadi, guys. Oke, harusnya udah selesai ya. Welcome back. Ngeri kata sambutan nih. Oke, teman-teman, kayaknya udah selesai nih hari ini, guys. Wah, hari yang panjang ya, guys, ya, buat kita ya. Banyak banget nih. Oke, teman-teman, mungkin itulah, guys, gameplay hari ini, guys. Nah, sebelum itu gua tidur dulu, nanti biar kita melanjutkan. Dan ini ke save ya. Yang penting ini ke save. Pokoknya dia akan ke save setiap kita tidur, guys. Wah, duit kita banyak, guys. Oke, apa yang akan terjadi? Apakah ada pemberitahuan misi yang seru lainnya? Ya, guys, kabur semua, guys. Ternyata harus dikembalikan, teman-teman, ke kantor polisi. Buah melakukan kesalahan yang sama ya, guys, ya. Oke lah, guys, mungkin sekian gameplaynya hari ini. Karena memang banyak banget yang sudah kita lakuin hari ini, guys. Kita kejar-kejaran sama pengemudi. Dan juga kita berperang sama pemberontak ya, guys, ya. Dan nanti di episode selanjutnya kita, gua janji nih, nggak akan melakukan kesalahan yang sama, membiarkan tahanan berdiam diri di dalam mobil sampai malam ya, guys, ya, karena dia bisa melarikan diri ya. Sekali lagi thank you banget pokoknya semua dan untuk gameplay ini, semoga kalian terhibur. Sekali lagi thank you, gua Panji dari Adam Main Game pamit undur diri. See ya in the next video.